Arifu Video, selamat menyaksikan. Nah, terus ini kan konsentrasi ini kemurniannya berapa? 260 sampai 280 an. Iya. Yang dibaca yang ini apa yang ini, Mbak? Berapa banyak gelombangnya? 260. Iya, Mbak. Ini 260 per 280. Per 280 ya, Pak. Iya, betul. Oh iya, yang ini. Ini kan masuk toh 1,9 1,9 ini masuk. Wow. Tuh, cuma yang jadi masalah tadi cuma konsentrasi. Konsentrasinya aja. Oke. Kalau konsentrasinya jelekin terus kita ngulangin pencuciannya aja boleh enggak sih, Mbak? Enggak apa-apa, ya diulang tuh Mas waktu itu gitu. Enggak perlu sampai bikin awal enggak usah. Kalau waktu ya itu pencuciannya apa pas pengeringan terutama. Itu lek enggak perlu kering, sih ono pengotorin alkohol di dalam ya iki. Alright. Tuh, ini maksudnya kayak data lek data nih anak. Enggak usah anu ya. Dipanasi enggak usah. Bisa langsung digunakan, Pak. Di sini coba strain DNA. Kalau kita RNA ya kita menggunakan RNA, kalau cDNA kita menggunakan cDNA. Klik di sDNA. Kita pertama adalah di blanko. Ambil 2 mikro taruh di sini. Ketik blank. Dia akan mengkalibrasi secara otomatis. Sama startnya kayak kemarin. Iya, sama. Tidak boleh pecah juga ya? Iya. Nah, jadi kan kita pipetnya membentuk lekungan droplet gitu, Pak. Nah itu jangan sampai dia apa rata gitu, Pak. Satu titik gitu. Ya. Satu titik. Kita di lab dulu, ini kan ada bentuknya tipe seperti ini. Terus jangan lupa di atas. Terus kemudian kita sampel. Pakai kain tadi. Iya, pakai tisu aja, Pak. Tapi itu sih yang tanpa serat ya. Namun memang kan nanti kalau ada kerusakan bisa dibeli kok. Berapa? Itu saya kurang tahu. Nanti ini kan resiko tergores macam-macam. Caranya gimana? Masa cuma diletakkan aja, Pak? Tempelin gitu. Iya, cuma diletakkan. Enggak, kita enggak dikasih kadangan ini enggak ada. Ya, lebih ke arah kayak mika sih, Pak. Kita ulang lagi yang pertama. Dapatnya bagus ini besar 177. Yang pertama yang iya, kayaknya tadi kain.
Mana klorofom? Ada stepnya klorofom juga tuh. Klorofom juga ada. Home, nah nanti dia klik home, nanti dia di sini ada tulisannya. Nah tinggal kita mau namakan apa misalnya. Yang satu tulis e-calling. Oh, yang satu nggak, kalau kayak gitu nggak bisa Bu. Cuma dia sudah dinamakan ini, jadi tinggal kita namakan filenya aja bisa. Sama seperti itu. Kasir. Termanfaat, iya kasir itu juga bisa. Yang glossy tapi ya Pak, yang apa, yang termanfaat. Apa, anunya apa, fiturnya apa. Termanfaat apa, ini yang termanfaat jenis. Kalau anu kan standar itu belinya di mana. Oh, careful itu juga ada. Apa, lebarnya harus standar ini ya? Iya, iya. Ya ini mungkin perlu diukur lebarnya dia berapa. Di apa untuk nempelin yang di atas kan itu iya untuk nempelin di atas itu. Kalau ini fungsi analisis itu untuk apa? Ini untuk biasanya untuk apa namanya mandiusi. Kita mau berapa konsentrasinya berapa, jadi untuk memudahkan kita dalam menghitung kita atau volumenya berapa selama ini kan ada 177 kita pengennya selama 100 dan targetnya adalah 50. Biasanya kita pakai anu, apa namanya, nah dia kalkulasi seperti ini, jelasan kalkulasi. Jadi dalam 100, jadi kita membutuhkan itu 100 mikro dalam volume total 100 mikro dengan 50 nanogram per mikroliter, kita membutuhkan sampelnya adalah 28 mikro dan CDH2-nya 71 mikro. Itu paling mengencerkan gitu. Iya. Seperti itu. Fungsi yang lain apa analisis tadi? Ada lagi? Sudah itu aja, Pak. Itu aja. Iya. Jadi lebih memudahkan kita. Kalibrasi gimana? Kalibrasi hanya kalau di apa hanya menggunakan DDH2O saja. Nah dalam kalibrasi ini biasanya kita checking adalah dengan menggunakan yang murni kita lihat dia akan mengkalkulasi semuanya, mengkalkulasi sendiri. Dia punya persentase. Dia akan mengkalkulasi jadi. Sebelum dikalkulasi berapa, sebelum dikalibrasi berapa, setelah dikalibrasi berapa, jadi dia punya range kalibrasinya yang bisa diterima dia berapa. Enggak, sampel itu iya, semua, iya, enggak iya. Pakai enggak pakai sampel, enggak pakai reagen, enggak pakai. Jadi hanya kayak air. Double stranded DNA. Iya, siap. Iya banget. Kalau kalibrasi berarti kalau angkanya enggak sesuai yang kira. Lagi, setelah recollected masih tetap nilainya jelek, biasanya tetap di segera kontak kami untuk bisa dicek kerusakannya gimana. Nah yang dikhawatirkan kan nanti misal ada macam pakai yang mengkalibrasi sendiri. Apa nanti gak pengaruh sama apa? Ya kan internal dia kalibrated sendiri. Ini sudah standaran di dalam. Iya, sudah standaran. Ini cuma scanning aja. Biasanya ada update firmware, Pak. Jadi update server yang ada di dalam. Kertas dari simulasi. Iya, jadi untuk bukanya seperti ini. Enggak, pasalnya aku tuh kok tekanannya hasilnya enggak bunyi. Yang pertama ini enggak jangan ditegakkan 90 derajat. Nah, yang kedua kita jaga ini. Jaga ini apa namanya?
tisu yang lembut untuk apa kaca mata itu juga bagus juga. Terus atas bawah juga lupa biasanya bersihkan setelah selesai ya menggunakan air dibilas lagi. Jadi biasanya kan kayak gini kan tetap masih ada sisa-sisa bapak, sisa garam kan. Nah itu ini yang harus diperhatikan ini sama atas ini. Karena dia nggak pakai fluidik, jadi nggak aman. Jadi bagian-bagian dalam mungkin adalah sistem kayaknya kalau memang ada kerusakan. Wajar. Iya, cuma sekian yang ada di beberapa dunia. Tapi kan standarnya menggunakan berat atau power ya. Hanya UD aja yang dikeluarkan, bukan kuantitas. Kuantitas. Panjang gelombangnya juga. Lebih detail ya, kalau